Oke, jadi halo guys, jadi kembali lagi di channel saya. Saat ini saya akan unboxing teman-teman. Jadi kali ini gue mau unboxing sebuah apa ya paket. Ini gue habis beli paket ya teman-teman. Ini paket lumayan mahal. Jadi kemarin itu cerita sedikit, kemarin itu pas jam berapa ya? Pas sore ya, jam 5-an itu pihak CNT hubungi saya. Bang, ini paketnya diantar besok atau sekarang? Kalau besok gimana? Ya udah gue tanya balik kan, itu paket apa bang? Dan di foto itu paket sambal cuy. Jadi sambal biasa lah ya, sambal cumi atau sambal ati itu. Dan ternyata hari ini sekalian dia ngirim paket ya teman-teman, yaitu lensa 50 Sigma Art ya. Anjir, ini lensa idaman gue cuy. Jadi sejak dulu, sejak gue masih sekolah ya kan, sampai udah kerja, ini lensa emang idaman saya sekali ya. Dan orang-orang mungkin juga mengidamkan ini karena ini lensanya kalau baru itu sekitar 12,5 sampai 13 juta harganya cuy, lensa aja ya kan. Dan untuk secondnya di 9 jutaan cuy. Jadi gue habis beli nih 9 jutaan, gue beli habis secondnya dari Tokopedia gitu. Semoga aman ya, di sini ada barang mudah pecah atau bocor, jadi biar aman gitu cuy. Ini kayaknya bumper wrap. Oke, kita buka aja, semoga di dalamnya aman cuy. Soalnya mahal cuy, 9 juta ya kan, bisa dah 9 juta bayangkan gak tuh itu. Ayak motor bekas ya, 9 juta bayangkan gak tuh, cuma lensa aja ya. Mantap, tapi demi pekerjaan ya kan, totalitas dalam bekerja. Kalau gue sih nggak masalah ya, yang penting kita juga mendapatkan cuang yang seimbang cuy, gitu. Hati-hati cuy, barang mahal ya kan, walaupun second ya. Manis, ini dia teman-teman, pakainya agak lumayan rapi ya. Oke, gini. Set. Ini dia teman-teman. Wah, nice. Ini dia. Tulisannya Sigma, di sini ada tulisannya Sigma, di sini Sigma 50 f1.4 dg cuy, mantap. Dan di sini tulisannya art, art itu kayak lensa paling mahal di Sigma cuy, jadi Sigma art ya, jadi seni gitu. Di sini filter size nya aja 77, jadi kemungkinan besar besar banget nih lensa cuy. Dan di sini ada interchangeable lens, wind slice objektif, objektif interchangeable, objektif apa nih ini bahasanya, banyak cuy. Di sini nggak ada tulisan. Oke, boxnya sama sih, langsung gitu buka aja cuy. Jadi kemarin kan 3 bulan yang lalu gue juga beli Sigma, tapi yang Sigma biasa harganya sekitar 6 juta cuy gitu, tapi ini yang paling seri paling tinggi gitu. Oke, langsung kita coba aja cuy. Oh, masih ada dusnya ya. Manis. Oke, di dalamnya nggak ada apa-apa karena cuma second aja, mungkin garansi. Oh, garansi juga ada cuy, kita buka ya. Sebenarnya harganya berapa juga saya juga nggak tahu, 8,7. Oke, second juga dia belinya. Oke, langsung kita buka aja cuy, boxnya masih rapi ya. Oke, semoga aman ya, nggak ada jamur apa-apa. Seberat banget sumpah cuy, cuy. Ide bener banget. Capture the moment. Oke teman-teman, ini dia lensanya cuy, lensa paling idaman ya. Ini masih kondisinya nggak begitu mulus sih teman-teman, ini kondisinya ada bercak-bercaknya, jadi mungkin kondisinya bentar. Kalau anu aman sih teman-teman, kita lihat yang pertama itu jamur enggak gitu cuy. Oke bentar gue ya dulu, jamur apa enggak. Oke, masih kinclong cuy, tuh masih kinclong ya, nice banget sih. Enggak, segini aja barunya 13 dong. Berat banget by the way dari lensa-lensa lainnya ya, gitu cuy. Oke, di sini ada tulisannya 50 f1.4 dan diameternya 77. Di sini ada apanya sih, ini F-nya kah?
Gak tahu sih, karena gue juga belum nyoba ya kan. Nanti kita coba aja. Ya kondisinya sangat ya, nice kayak. Walaupun masih ada bercak-bercak sedikit cuy, tapi masih kondisi. Ya kalau ini kondisi, ini ada AF dan manual fokusnya. Dan di sini ada tulisan net in Japan-nya cuy. Dan di sini ada simbol art-nya tuh. Dan ya, ya gitulah ya. Karena kalau beli baru biasanya ya juga sulit cuy, dan harganya juga 13 ya kan. Oke, langsung kita coba aja nih kayaknya ya. Kita coba giniin biar kelihatan gede ya. Tuh, buset. Mantap. Oke, langsung kita coba aja cuy. Gue pakai body 60D ya, kamera weddingan saya itu 60D, masih 60D. Semoga kedepannya bisa upgrade cuy. Ya walaupun apa ya teman-teman, 60D itu pakai lensa fix itu udah hasilnya lumayan cuy. Jadi kalau pengen hasilnya lumayan ya harus pakai lensa yang agak mahal. Ini lensanya sekitar 1,5 juta ya teman-teman. Kalau yang ini 13 juta ya, bandingkan ya. Dari build quality-nya aja udah beda, beratnya udah beda, besarnya juga udah beda. Tuh. Tuh kacanya juga udah beda lapisannya itu kan. Ya pokoknya harganya karena udah 10 kali lipat ya. Gitu. Oke. Langsung gue coba di body Canon saya. Bodinya masih 60D dong. Mantis. Buset gagah cuy. Gagah ya, 60D dikasih Sigma aja cuy. Mantap lah ya. Oke bentar. 1,4. Oke bentar cuy, gue ganti apa ya teman-teman. Kasih memori dulu ya kan. Lihat-lihat sendiri. Oke, kita kasihkan, kita hidupkan. Set. Gimana hasilnya? Set. AF-nya cepet banget cuy. Asli. Asli. Kalau pakai view reader gimana nih? AF-nya cuy, mantap, asik ya teman-teman. Asik, asik, hasilnya juga mantap ya. Oke, kita taruh 200. Tuh, hasilnya mantap, Sigma. Oke, bentar, gue punya Rapika cuy. Foto Rapika ya, bentar ya. Asli, 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 asli. Asli nih. Mantap. Tuh. Hasilnya ya. Nice ya teman-teman. Ini cuma percobaan aja ya. Tuh, oke. Foto Rapika. Ini nanti kapan-kapan foto order. Ya bisa dilihat AF-nya itu teman-teman yang asik ya. Benar AF-nya cuy. Tuh. Padahal pakai body cuma 60D aja AF-nya udah. Apalagi 6D atau Canon Art, Canon RP, EOS RP ya. Bisa. Bentar. Bentar. Tuh bokehnya ya teman-teman.
body 60D dong, dapat segini cuy. Mantap, mantap. Nice ya teman-teman ternyata ya. Tuh. Nice ya teman-teman. Bentar, gue foto lagi ya, Rafika lagi ya. Rafika mau gue bang. Ya nanti kapan-kapan gue foto. Asli app-nya cuy. Tangan gue dong. Nice dude ya. Gitulah ya teman-teman. Sedikit unboxing mungkin percobaannya. Pokoknya keren banget kalau dipakai di body apapun sih kemahat gitu cuy, karena bodinya emang besar ya, mantep. Kayak gitu aja sih sedikit unboxing tentang Sigma Art Second ya. Gitu aja, jangan lupa untuk di like video ini teman-teman, di komen serta subscribe-nya. Oke, terima kasih ya teman-teman, see you, bye-bye.